Halo, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah. Teka-teki pertemuan keluarga Bilar dan Lesti menjadi tanda tanya besar, apalagi saat Moreno Eno, asisten sekaligus sopir dari Bilar, mengunggah peta yang berwarna hitam. Tak ada keterangan, tak ada tanda-tanda kemanakah mereka membicarakan hal penting bagi kehidupan dua sejoli yang lagi dimabuk cinta. Apalagi hal itu kemudian berusaha dikaburkan oleh Bilar yang mengunggah dalam unggahannya yang kemudian dihapus adalah Ibis Bandung. Wow, sungguh sesuatu yang bikin kita semakin penasaran dan tentu baper abis dibuatnya. Karena Moreno dan Bilar sepakat, kompak, berusaha membuat kabur di mana mereka sekarang berada. Tentu saja hal ini menjadikan kita para Leslar mania mencari jejak kemanakah sesungguhnya mereka menuju. Ya, dalam membahas bulan September, apakah yang akan terjadi di bulan September, lamarankah atau malahan mereka berdua, yaitu Lesti dan Bilar, akan menikah di bulan itu. Ya, keseriusan Bilar membuktikan dengan memboyong keluarga besarnya dari Medan yang langsung bertemu, menemui, mengakrabkan dua keluarga, yakni dengan keluarga Ayah Kejora. Sungguh mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para pemirsa, para fan Leslar, karena ternyata Bilar merupakan sosok laki-laki yang benar-benar gentle banget. Langsung penuh tanggung jawab dan tak main-main langsung mempertemukan dua keluarga yang berbeda, yakni keluarganya dan keluarga Lesti. Ya, tentu saja kita sangat salut dengan kepribadian si Bilar ini. Langsung gercep, apa dia paling takut ya ditikung di sepertiga malam? Karena Lesti mulutnya adalah wanita idaman, wanita dengan multi talenta yang sangat luar biasa yang jarang ia dapatkan dan tak mungkin ia dapatkan dari sosok lain. Makanya dia tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan pujaan hatinya. Maka setelah ibunya beberapa waktu lalu bertandang ke rumah Lesti, kini sang ibu membawa ayah Bella untuk bersua dengan keluarga mereka. Tentu ternyata mereka juga mau bermalam minggu ria bersama, tak mau di rumah aja. Karena kenapa? Di malam minggu sekarang ini mereka mau menghabiskan waktunya di Bandung. Apakah mereka akan pergi ke Cianjur? Atau mereka ini pergi ke warung Sangkahurip, rumah makan Sangkahurip, yang itu adalah tempat kesukaan Lesti dan keluarga? Ya, dari peta yang diunggah oleh Moreno itu, arah menunjukkan ke warung Sangkahurip. Namun Bilar berusaha mengaburkan. Karena kenapa? Mereka ingin malam spesialnya itu tidak terganggu oleh media. Mereka ingin privasinya terlindungi. Makanya ketika mereka melewati, mau menghabiskan malam ini dengan keromantisan, dengan keuuan, dengan kebaperan mereka masing-masing, mereka berusaha menyembunyikan di mana tempat mereka sekarang berada.
Tentu, hal-hal berkaitan dengan kegemoyan-kegemoyan ini pasti sebentar lagi akan tersaji. Tapi yang paling penting adalah kalian sekarang ya, memperhatikan, terus memantau keadaan, memantau jalannya pergerakan dari informasi mereka. Tentu, dengan apa? Dengan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru terkait di manakah mereka sekarang sedang, apakah mereka, keluarga mereka berdua ini, ya tentu persiapan September bahagia ya. Semoga hilal akan muncul di bulan September itu. Mereka membicarakan persiapan yang matang. Dua keluarga dipertemukan dalam bingkai kemesraan, keakraban akan dijadikan satu dengan mempertemukan buah hati mereka. Oke, jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dengan subscribe dan like, komen, share pada teman-teman kalian, sahabat, pacar, pasangan kalian di malam minggu ini, biar mereka juga merasakan keuangan dan kegemoyan hubungan Lesti dan Bilal ini. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Kita juga sih, ha? Wadikah, wadikah, mahar. Lo kenapa nyebutin kamu, ha? Kubil tuh tas wija nikah. Nikah. Kubil tuh tas wija nikah.